3 Maret bulannya. Pak, terdengar kabar kalau pengajiannya sempat berhenti, benar nggak? Saya kurang mengenal. Katanya jalan terus. Bahkan baru-baru ini sudah diuruk jalan depan ini, jalan utama tambah lorong ini diuruk sama Pak. Bapak tadi bilang kalau pengerjaan ini ada kayak miss atau kekeliruan, itu bisa dijelaskan? Jalan kekeliruan, jalan itu maksudnya jalan ini dari saya, dari warga itu kurang paham, ini dibuat jalan permanen apa sih temporer gitu, maksudnya itu jalan sementara. Karena kalau jalan permanen kok pakai padas itu, nggak pakai batu dulu biar kuat gitu, atau yang tinggi sekalian, apa hanya untuk jalan supaya bisa untuk mengerjakan proyek, apa hanya untuk sementara supaya warga itu bisa jalan dulu gitu, kurang begitu paham itu. Tapi menurut saya jalan itu kalau jalan ya selayaknya jalan harus pakai batu, sertu dan aspal atau beton. Jalannya baru 10%. Kondisinya berarti masih dalam tanah? Iya, belum tanah. Itu yang sebelah sini, yang sebelah sana sudah dalam lantai pokok. Kalau nggak salah itu lantai saya sudah ada pencoran juga. Jalan pembuatannya, pembuatan pasar-pasar kecil itu sudah ada juga untuk pindah dari fungsi itu tidak ke sana, baru nanti dikerjakan mungkin seperti itu. Kurang lebihnya saya kurang paham. Ya, warga hanya dampaknya hanya resah gitu aja. Resah. Jadi juga kalau hujan itu, ya buat hujan itu selalu becek. Baru setiap ke kampung saya itu, depan kampung saya itu jalan kampung saya, pengalihan dari jalan raya lewatnya jalan utama saya. Terakhir mungkin ada banyak ada di warga. Ya warga sendiri kalau untuk kota Bahari itu ada yang suka, ada yang kurang suka. Karena dampak dari dermaga itu pun banyak perahu-perahu yang hancur karena kurang segi keamanannya atau arsiteknya itu kurang pas. Kapal orangnya itu seharusnya ke timur laut, bukan ke laut. Langsung nanti arahnya bengkoknya itu timur laut seperti itu. Jadi datang ombak paling datang kan dari barat. Jadi bisa menonjol sekitar 200 meter untuk berlindung ombak. Jadi bentuknya timur laut, jangan laut persis begitu barat laut ya, sama juga menghancurkan. Berarti kalau ada gelombang, perahu-perahu itu sangat, saya cuma juga sangat kreatif.